Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Pejo di iPejo Channel. Kali ini kita mau bikinkan video, yaitu yang terbaru dari Honda Beat. Adalah tipe deluxe, Mas Ardi ya? Ya, betul. Tipe deluxe yang tertinggi, itu salah duanya. Nah, ini salah, dibilang salah satu ya, kita bikinkan dua. Kita perbandingkan buat yang milih-milih ya. Kita buatkan, sekarang kita perbandingkan atau kita komparasikan antara yang warna silver dan warna brown, matte brown. Nah, ini yang silver matte juga ya, matte silver ya. Sepertinya ya. Ya, pokoknya silver dan brown yang terbaru, yang di Beat yang lama itu nggak ada. Ya, betul. Jadi kalau Beat warna baru. Yang baru itu salah satu warna barunya atau salah duanya, yaitu yang dua ini, dan kita ulas satu persatu. Sentui khas Mas Pejo bersama dengan Mas Hadi yang channel YouTube-nya Mas HRD. Wah. Kita ulas langsung dari depan dulu. Kalau semua fitur semuanya sama, Mas Hadi ya? Sama, sama-sama tipe deluxe, Mas. Jadi ya sama, bedanya cuma warna aja. Bedanya cuma warna. Cuman nggak ada salahnya kita lihat kalau untuk lampunya, kalau yang warna matte brown ini sedikit-sedikit kayak apa ya? Kayak geram gitu ya. Geram itu kayak sesuatu, kayak mainan lah ya. Kayak mainan. Oh, iya, kayak mainan. Jadi lampunya LED depan tadi ya? Ya, lampu utamanya sudah LED ya. Iya. Beat yang terbaru ini. Terus habis itu kalau untuk yang silver itu sama, cuman kesannya itu berbeda. Meskipun sama-sama tipe, memang pantas untuk salah satunya dipilih itu karena mencerminkan kepribadian masing-masing. Nah, sama-sama LED dengan lampu sin itu adalah masih bola, Mas. Iya, betul. Jadi lampu utamanya aja yang masih sudah LED. Sudah LED. Ya, ini pokoknya dari depan itu meskipun sama persis, cuman vibe-nya itu yang berbeda atau kesan-kesannya itu yang berbeda. Kesan pertama begitu menggoda. Kesan pertama begitu menggoda. Mana yang menggoda tulis di kolom komentar di bawah. Terus kalau untuk bawah, nah itu sama. Sama-sama cakram tadi ya. Ya. Cakram depan aja, single piston. Cakram depan aja dengan single piston dan velg bintang ya. Velgnya velg bintang. Nah, ini kita lihat dari samping. Kita ke speedometer. Seperti kita ketahui, kalau untuk Beat yang deluxe ini kan salah satu tipe tertinggi, Mas ya. Jadi ini dua-duanya sama persis untuk fitur-fiturnya, yaitu pada kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat, ya. Klakson, rating kanan kiri. Dan yang kanan? Kanan ada apa? Electric starternya dan tombol idling stop. Idling stop. Karena yang tipe deluxe salah satu tinggi ya pasti dilengkapi oleh idling stop. Ya. Sama juga yang silver juga seperti itu dengan ada dash-dashannya. Ya, ini. Ya. Dash HP. Itu dash HP. Dan untuk bukaan joknya dari kontak, dari kontak ya. Itu sama, yang silver juga sama, cuman yang membedakan warna silver memang untuk deluxe kan salah satu keunggulannya, yaitu salah satu kelebihan lah ya, itu tanpa stripping dengan emblem timbul yang tahun 2021 yang terbaru ini. Beatnya tulisannya warna merah. Itu keren sekali, kayak kakaknya ya. Ya, kayak Vario 150, jadi ya. Emblemnya warna merah, warna merah. Sedangkan yang brown itu warnanya chrome ya, atau silver chrome. Ya pokoknya inilah ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalian bisa memilih lah lebih suka yang mana, yang sesuai dengan keinginan dan karakter kalian semua. Kalau untuk lampu belakang itu Beat itu gimana tadi? Masih bolam. Bolam. Masih bolam ya? Masih bolam. Nah, untuk Beat itu masih dilengkapi dengan lampu untuk plat nomor ya. Lampu nah, untuk plat nomor itu ada lampunya tadi ya. Iya. Nah itu, sedangkan belakang itu pakai trommel ya. Iya. Cakramnya trommel dan sangat keren sekali. Nah, ini penampakannya dari belakang. Kalau Mas Hadi sendiri suka yang warna brown apa yang silver? Kalau pilihannya dua ini. Brown. Brown ya. Vario. Iya, soalnya varionya brown ya. Iya. Kalau yang warna silver ini selain eksklusif mewah, itu ada kesan kayak organik kreatif, boys. Itu bahasa kalau apa? Silver kelebihannya ini kalau kena red dikit nggak kelihatannya. Oh, nggak kelihatan ya? Iya. Oh.
kayak mobil-mobil dulu yang rata-rata silver. Iya, soalnya kalau bread nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ya. Nah kalau untuk harga tadi, ini harganya kan pasti sama lah ya, karena pasti satu sama. Tipe. Ya untuk OTR Jember Beat Deluxe ini Rp19.142.000. 19 juta Rp142.000. 142.000 OTR Jember. Ini adalah Beat yang tipe tertinggi, dua-duanya tipe Deluxe dan tipe tertinggi harganya seperti itu. Kalau kalian yang ada di Jember bisa hubungi Mas Hardi, nomornya seperti di deskripsi video di bawah. Di MPM Diponegoro Jember, yang di luar Jember kunjungi dealer-dealer Honda terdekat di kota kalian. Kalau bonusnya itu sama-sama dapat bonus apa aja? Kalau untuk masih standar helm jaket. Helm jaket ya. Kedepannya ada karpetnya, kedepannya. Kedepan ada karpetnya. Oh ya. Kedepan ada karpetnya, teman-teman. Kalau pengen beli Beat, itu khusus Beat Deluxe apa Beat semuanya? Semua tipe Beat. Semua tipe Beat. Tapi masih belum ini. Tapi ada pengumuman ada yang keluar mau karpet. Ya. Oh karpet ya. Kalau diskon Japri sendiri berarti. Iya. Ya. Japri sendiri ke Mas Hati atau empunya, nah, empunya channel Mas Hati. Mungkin cukup Mas Hati ya. Cukup. Video kita kali ini karena ini secara fitur nggak perlu diungkapkan lebih jauh. Ini lebih ke penampakan kalau dijejerkan itu seperti apa. Dijejerkan itu bahasa apa? Dijejerkan itu Jawa. Jadi oh Jawa. Bahasa Indonesia ini kan disejajarkan. Oh disejajarkan. Kalau bahasa Inggrisnya dikomparasikan. Keren sekali itu Mas Jo bahasanya. Ah, terima kasih Mas ya. Kita nanti lama-lama orang-orang juga muak nanti ya. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di iBejo channel. Matur nuwun. Terima kasih.